sudah menghancurkan 3 kota hari ini. Mana Ultraman-Ultraman so jagoan yang biasanya mengganggu kesenangan kami para monster? Apa mereka udah gak punya nyali lagi untuk melawanku? Ya, Hey, monster jelek. Hah? Berani-beraninya kamu membuat rusuh di sini. Diam kau Ultraman lemah, akan kuhabisi kalian semua. Hah? Dasar monster kurang ajar. Terima ini. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Rasakan ini monster jelek. Yes. Menang lagi. Itu monster ke-10 yang saya kalahin hari ini. Kalau gini, saya bisa dapat julukan sebagai Ultraman terkuat nih. Ya, ya. Hari ini saya udah ngalahin banyak monster. Berarti saya Ultraman terkuat di bumi ini. Siapa kamu? Kamu kok mirip dengan saya sih? Hah? Kamu sendiri siapa? Kamu Ultraman KW ya? Jangan sembarangan kalau ngomong. Saya hari ini udah ngalahin 10 monster. Jadi udah jelas saya lah Ultraman yang asli. Jangan-jangan malah kamu Ultraman yang KW. Alah, cuma ngalahin 10 monster udah belagu. Saya barusan ngalahin 15 monster. Jadi kamu jangan ngaku-ngaku kalau yang paling kuat di sini. Jangan nyebarin hoax kamu. Sembarangan aja kalau ngomong. Udah nggak usah banyak ngomong. Ayo kita buktiin aja siapa yang paling kuat di antara kita. Oh, jadi kamu ngajakin berantem? Ya udah sini, ayo maju. Kamu pikir saya takut? Udah nggak usah buang-buang waktu. Ayo kita bertarung sekarang. Kurang ajar. Rasakan ini. Yes! Dasar Ultraman kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Ya, 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 ya. Dasar Ultraman lemah. Terimalah ini. Yes. Gawat. Ternyata cuma mimpi. Aneh banget sih mimpi saya tadi. Apa karena saya kecapean ya? Sekarang juga masih malam. Mending tidur lagi deh. Di mana Ultraman-Ultraman so jagoan yang sudah membasmi saudara-saudaraku? Kali ini kalian yang akan kubasmi. Keluar kalian Ultraman pengecut, atau akan kuhancurkan kota ini. Ternyata kamu di sini Ultraman X. Gimana? Enak kan pakai armor cyborg itu? Iya bener, keren banget alat ini. Kemarin aja saya sempat kena laser dari monster, tapi nggak kenapa-napa tuh. Kebetulan ketemu Om Tamen di sini. Barusan Mas Iran telepon saya, Om. Katanya saya disuruh cepet-cepet balikin armor cyborg ini ke markas, Om. Gitu ya, Cong. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa, Cong. Ini Cong, alat cyborg punya saya, Ultraman X. Buruan kamu balikin juga armor cyborgnya. Hah, jadi armor cyborg ini bukan punya kamu ya? Kirain kamu yang punya. Ya udah deh. Ini Cong, alatnya saya balikin. Iya, makasih ya Om Tamen. Siapa yang nelpon saya lagi nih? Iya, halo. Mas Iron. Iya, ada apa Mas Iron? Apa? Ada monster raksasa yang lagi nyerang kota. Oke, Mas Iron. Iya Mas Iron, makasih informasinya ya. Jadi ada monster raksasa di kota ya? Kalau gitu saya pinjam lagi deh alatnya, Cong. Saya pergi dulu ya. Tunggu dulu Om Tamen. Cong, saya juga pinjam lagi deh alatnya. Saya berangkat dulu, Cong. Ya. Om Tamen X. Duh, gimana nih? Padahal kata Mas Iron alatnya perlu dicaris ulang dulu di markas. Ya udah deh, saya susulin aja deh mereka. Ya. Godzilla jelek, hentikan perbuatanmu sekarang dan pergi dari sini, atau aku tidak akan segan-segan menghabisimu. Akhirnya muncul juga kau Ultraman. Akan kubalas dendam dari saudara-saudaraku yang sudah kau kalahkan. Sepertinya aku harus pakai cara kekerasan. Baiklah kalau begitu, maju sini monster. Ya, 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 ya. Rasakan laser dada armorku ini. Ya, ya, ya. Apa ini? Rasakan ini. Ya. Terimalah ajalmu Ultraman lemah. Ya.
Makasih udah nolongin saya, Ultraman X. Iya, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, armor kamu kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa. Kayaknya alat ini kehabisan daya deh. Gitu. Ya, kamu juga udah pakai armor itu kan buat ngalahin monster sebelumnya. Ya udah deh, kamu cari tempat yang aman dulu aja. Biar saya aja yang ngalahin monster ini sekarang. Iya, hati-hati. Ya, ya. Beraninya kalian mengabaikanku. Diam kau Godzilla. Akulah lawanmu selanjutnya. Rasakan ini. Terimalah ini. Laser dada pemusnah. Ya, ya. Om Tamin, Om Tamin gak apa-apa. Di mana monsternya, Om? Iya, kami baik-baik aja, Cong. Monsternya udah kami kalahin tadi. Ini, Cong, alat armornya. Punya saya udah kehabisan daya deh kayaknya. Ini, Cong, alat punya saya. Iya, Om Tamin. Tadi saya mau bilang alatnya butuh dicas dulu di markas. Tapi Om Tamin buru-buru pergi. Ya udah kalau gitu saya ke markas dulu ya, Om Tamin. Iya, Cong. Iya, iya. Ultraman Z, ngomong-ngomong, kemarin kan saya udah traktir kamu makan malam tuh. Nah, sekarang gantian dong kamu yang traktir saya makan. Saya kan tadi udah bantuin kamu ngalahin Godzilla itu. Iya deh. Ayo kita berangkat. Oke. Iya, iya. Cong, saya mau minta tolong nih. Kamu bisa bantu saya buang ini nggak? Ini apaan, Mas Iron? Itu reaktor dada punya saya yang lama, Cong. Sumber kekuatan robot Iron Man. Dibuang, Mas Iron? Iya, saya udah pakai yang baru sekarang, Cong. Lagi pula reaktor itu udah nggak stabil lagi. Sewaktu-waktu bisa aja meledak. Oh, gitu? Ingat ya, Cong, kamu buangnya jangan deket sama keramaian warga ya. Ntar kalau meledak terus kena warga, bisa bahaya. Mending kamu buang aja ke tengah laut, Cong. Siap, Mas Iron. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Mas Iron. Ya udah, hati-hati, Cong. Nah, ketemu juga kau monster. Kali ini kau tidak akan bisa lari lagi. Dasar hero pengganggu. Kenapa kau mengikut-ikut terus dari tadi? Kau cari mati ya? Rasakan ini. Ya, 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 ya. Terima ini. Ya, ya. Pengganggunya sudah kubereskan. Sekarang waktunya mencari mangsa yang lain. Ya, ya. Itu kan Om Tamin. Ngapain Om Tamin tiduran di situ? Om Tamin bangun, Om. Om Tamin bangun. Badan saya sakit banget nih, Cong. Gawat. Ada apa, Om? Saya tadi dikalahin sama monster yang kuat banget di atas sana, Cong. Ayo, Cong, buruan kita kejar monster itu sebelum dia nyerang warga. Iya, Om Tamin. Gawat nih. Monster itu udah pergi, Cong. Kita harus segera mencarinya. Sebaiknya Om Tamin pulihkan kondisinya dulu di markas. Kita nggak punya banyak waktu, Cong. Ntar keburu banyak warga yang jadi korban. Tapi dengan kondisi kayak gitu, memangnya Om Tamin bisa ngalahin monster itu ya? Ya udah, kita coba serang sama-sama sekuat tenaga, Cong. Kalau kita kerjasama, mungkin kali ini kita bisa ngalahin monster itu. Ayo, Cong, kita cari lagi monsternya. Iya deh, Om Tamin. Ayo, Om Tamin. Iya, iya. Berhenti kau monster kurang ajar. Kali ini aku yang akan mengalahkanmu. Kau lagi, ternyata kau masih hidup. Kali ini akan kupastikan kau tidak bisa bangun lagi. Ayo, Cong, kita serang monster itu. Iya, Om Tamin. Ya, ya. 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 Ya, ternyata monster itu kuat banget, Om Tamin. Iya, Cong. Kita harus cari cara buat ngalahinnya. Dasar Ultraman lemah. Buang-buang waktuku saja. Kalian tidak akan bisa menang melawanku. Kamu ada ide buat ngalahin monster itu nggak, Cong? Ini ada alat milik Mas Iron sih. Kayaknya bisa ningkatin kekuatan kita, Om Tamin. Tapi kata Mas Iron, alat ini udah berbahaya. Sewaktu-waktu bisa meledak gitu, Om. Soalnya udah nggak stabil lagi. Udah nggak ada waktu buat mikir, Cong. Sini-sini, saya pinjam alatnya. Iya. Kesabaranku sudah mulai habis. Akan kukalahkan kalian berdua sekaligus. Ya. Rasakan ini. Ya. Berkat alat ini akhirnya kalah juga itu monster, Cong. Ya, Om Tamin. Om Tamin jadi kuat banget. Tapi alatnya kok gak meledak ya?
Berarti alatnya belum rusak. Om Tamin, boleh nggak saya pinjam dulu? Saya mau cobain juga, Om. Boleh, Cong. Nih, pakai aja. Wuh, keren banget, Om Tamin. Saya mau coba juga deh laser dadanya. Yeah! Aduh!